TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Beritanya mengenai Bupati Jenny Ponto yang menggandeng Prodesia guna mewujudkan program Desa Dunia. Bupati Jenny Ponto, Provinsi Sulawesi Selatan, Ihsan Iskandar menggandeng pihak Prodesia melalui PT Mitra Bakul Digital guna mewujudkan program Desa Dunia di Kabupaten Jenny Ponto. Hal tersebut ditandai dengan dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara kedua belah pihak yang berlangsung di Makassar pada tanggal 26 September 2021. Penandatanganan MOU dilakukan kedua belah pihak masing-masing oleh Ketua Tim Prodesia Muhammad Yuslan dan Fasilitator Program Darwis dengan Bupati Jenny Ponto Ihsan Iskandar. Kepala Dinas PMD Jenny Ponto Makmur Sijaya saat ditemui oleh tim TV Desa dalam kesempatan berbeda membenarkan kerjasama kedua pihak tersebut. Bupati Jenny Ponto Ihsan Iskandar berharap agar program Desa Dunia ini dapat berjalan dengan baik sehingga setiap desa dapat terlayani akses pemasaran atas potensi desa yang dimiliki dengan berbasis data yang terkoneksi dengan jaringan layanan internet mandiri dengan memanfaatkan BUMDes dan unit lembaga yang ada di desa. Sebelumnya, tim Prodesia telah berkunjung ke Jenny Ponto dan melakukan presentasi terkait dengan program tersebut di hadapan Bupati dan sejumlah kepala perangkat daerah. Sementara itu, Ketua Tim Prodesia Muhammad Yuslan menyebut kerjasama dengan pemerintah daerah Jenny Ponto berlangsung dalam jangka waktu 10 tahun. Yuslan juga menjelaskan bahwa seluruh nilai investasi ini menjadi tanggungan pihak Prodesia dan tidak dibebankan anggaran kepada pemerintah daerah atau 0%. Perangkat daerah yang turut mendampingi Bupati yaitu Kepala Dinas Kominfo Man Racai Sali, Kepala Dinas PMD Makmur Sijaya, Asisten Bidang Hukum dan Pemerintahan Mustakbirin, Kepala Bagian Protim Mustaufik, dan Kepala Bagian Kerjasama Jabal Nur. Baiklah kerabat TV Desa, berita pilihan redaksi tadi ditulis oleh Surya Dharma yang merupakan mobile jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya.